bagaimana mengatur pertemuan atau rapat. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatur rapat. Yang pertama adalah persiapan rapat. Rencanakan terlebih dahulu anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat. Output dokumen yang dihasilkan untuk kegiatan ini adalah rencana anggaran rapat. Kemudian, buatlah agenda rapat yang mencakup topik dan waktu serta penanggung jawabnya. Buat juga surat undangan dan dikirimkan beserta agenda rapat kepada peserta rapat. Jangan lupakan persiapan daftar hadir yang akan digunakan pada waktu pelaksanaan rapat. Selain itu, siapkan ruangan dan peralatan yang diperlukan. Tahapan yang kedua adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rapat. Saya ingin memberi tanggapan tentang analisis pasar, yaitu pada analisis saing. Bagaimana jika dalam pemasaran kali ini kita menggunakan marketplace untuk pemasarannya? Buatlah catatan rapat yang mencakup risalah pembicaraan rapat, diskusi rapat, keputusan rapat, dan tindakan yang diambil selama rapat. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah notulen rapat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan akhir dalam mengatur rapat adalah buat laporan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan rapat. Output dokumen dalam kegiatan ini adalah laporan anggaran rapat. Demikianlah simulasi mengatur pertemuan atau rapat. Semoga sukses dan sampai jumpa.